Let's Eat Yogurt with the Connell. We're back. Jadi di video kita kali ini kita bakal bikin Cooking with the Connell Twins. Dan kita bakal masak apa? Ayam ketchup. Ya ini terus resepnya seperti itu dulu ya. Ya biasanya kita juga sering masak tuna sih, ya, tapi ayam kita ketchup. Tuh bisa banyak masak. Dan itu favorit banget ayam ketchupnya, simple kan. So sebelum video dimulai jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan langsung cek kita ke videonya. Sure, sebelum kalian masak kalian cuci tangan dulu karena itu kalian harus keep tangan kalian clean. Biasa aja dong. Jadi di sela-sela kesibukan kita berdua kita tuh suka masak. Iya. Kita tuh kayak ya lumayan lah. Bisa gitu ya, mantuahnya lagi jalan. Ada ayamnya kan, frozen. Ya. Jadi kita harus di sebelum potongin gitu kan, diangkatkan dulu supaya gampang dipotongnya. Jadi potongnya, oke? Okay? Kalian buat yang teenager yang gak bisa masak, belajar dari kitchen. Iya. Ini nampannya sama ayamnya. Kita mau potongin dulu sekarang ya. Iya, jadi potongnya tuh segi 4 kecil-kecil gitu. Kecilnya ya. Ini ayamnya breast dada. Gitu potong ya. Potong daging ayamnya, potong kecil-kecil. Seperti itu ya, guys. Tuh. Masukin ya ayamnya ke sini. Baskom apa aja yang kalian punya lah, baskom mau ember. Ini jatuh satu ayamnya ya Allah. Aduh. Ini bumbu-bumbunya. Yang pertama ini bawang merah kecil, terus bawang putih dan juga 4 cili. Iya. Kupas dulu. Bumbunya setelah kita kupas, setelah kita potong-potong, kita masukin ke dalam blender. Kalian boleh juga diulek, cuma kita supaya lebih cepat dan mudah ke blender gitu. Lalu garam. Masukkan garam ya guys, cukupnya aja sih ya. Dan juga gula. Gulanya secukupnya aja ya. Kira-kira lah guys. Jadi kita tinggal panasin minyaknya, terus masukin bumbunya, lalu masukin ayam, oke? Okay? Kita masukin bumbunya. Jadi ini bumbunya, kita oseng-oseng sebentar aja. Lalu dimasukkan ayamnya ya guys. Setelah itu kita aduk-aduk sampai ayamnya matang guys. Iya. Bumbunya entah akan meresap ke situ jadi lebih enak gitu. Nah, air secukupnya aja ya. Dan kecap. Nah kenapa kalian nanya kok ada kecap Indo sih? Karena di sini itu ada Asian market, artinya itu tuh market buat orang-orang Asia gitu. Masukkan ya. Secukupnya aja. Kalau kalian nggak tahu satu piring kecil gitu yang iya, buat topi gitu loh. Sudah ya tuh. Kita masukin masako ayam secukupnya ya guys, keliling, ingat keliling. Ya enggak. Dikira-kira aja, nanti dicobain enak atau kagak. Next step, garam. Kira-kira juga ya. Lalu diaduk-aduk. Lihat tuh warnanya sudah coklat-coklat ya. Dan meresap makin coklat lagi. Udah meresap. Tunggu sampai meresap ya guys. Pedas, kalau kalian suka pedas silahkan bisa dikasih cengnya. Untuk penyedap juga bisa dikasih bawang ya. Kalian harus ke bawang tuh. Kelilingi gitu ya. Dan ayam kecap bikin anak Connell Twins sudah jadi. Maknyus. Ini dia guys, sudah jadi. Formnya enak banget, ini simple tapi cocok buat keluarga. Porsinya juga banyak gitu dan mudah dibikin. So guys, thank you for watching. Hope you guys like it. Dan semoga ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you guys in the next video. Bye.
Oh,